bahaya minum kia bang. Tawa. Kenapa masih minum? Ada lagi. Masih ada. Iya ada masih. Aku tadi. Itu iya. Saya kan berdatang ya mang. Saya punya siapa jujur? Apa nanya? Besok dapat dari mana? Dari mana dapat? Alah, ini orang jual. Ini nggak diperjual, ini nggak diperjual belikan ya, mau kasih tahu. Iya di mana? Di mana belinya? Iya di mana? Kondisi timur Kupang Ambon ganti. Bandung Jaya 65 mengarah Rembang Solo. Akan di jalur Kupang Ambon kiri Palang Hitam. Kedua. Jajaran kuda-kuda ke timur Kupang Pati. Lapor komando. Kedua. Posisi di mana? Halo, selamat malam sahabat TV. Saya Felicia Wu dalam program 102. Lihat, lapor, baca. Selama program 102, saya dan seluruh kru yang bertugas telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan mengenakan masker dan menjaga jarak. Sahabat RTV, hati-hati ya kalau kamu diajak ngobrol dengan orang yang gak kamu kenal nih. Karena kejahatan gendam alias hipnotis mengintai kita loh. Di Semarang, Jawa Tengah, polisi menangkap 4 pelaku gendam yang meraup uang korban puluhan juta rupiah. Sahabat RTV, buat kamu yang berpergian ke suatu tempat, hati-hati ya. Karena kejahatan gendam alias hipnotis ada di sekitar kita loh. Perempuan dalam rekaman CCTV ini jadi korban nih. Setelah berada di bawah pengaruh gendam, perempuan ini diajak berkeliling mall, kemudian menyerahkan kartu ATM dan uangnya dikuras sebanyak 52 juta rupiah. Kita adalah kasus 378 dan atau 362 yang TKP-nya di Jawa Tengah. Oke, nomornya dapat 4, 5 ya, satu mati. 5, satu mati. Yang tadi 4 ini tercover di Solo, sekarang 2 nya di Klaten, selanjutnya yang 2 nya perjalanan ke arah utara. Tapi korban melapor, polisi langsung gaspol nih. Dipimpin Kanit Resmo Polrestabes Semarang, Ibtu Reza Arif Hadafi, pengejaran dan penangkapan para terduga pelaku gendam dimulai. Kayak gini nih penangkapan 3 terduga pelaku gendam yang sedang asyik di tempat hiburan malam di kawasan Kopeng. Penangkapan satu terduga pelaku gendam lainnya berlanjut di pagi hari nih sahabat RTV. Polisi memburu ke rumahnya di Klaten, Jawa Tengah. Pas sampai ke lokasi, tim Resmo Polrestabes Semarang langsung menggerebek terduga pelaku gendam lainnya yang sedang tidur. Sudah. Oh ya. Oke. HP-nya. Pergi. HP mana? HP mana?
Wah, hati-hati ya sahabat TerTV, jangan mudah percaya deh dengan orang yang baru kita kenal. Apalagi di pusat perbelanjaan seperti yang dialami perempuan dalam tayangan tadi. Nah, ternyata banyak juga loh netizen di Semarang yang melaporkan kejahatan gendam atau hipnotis ke akun Instagram kami @rtv10.2. Yang pertama dari akun @anggara_budi. Di Terminal Srondol Banyumanik, banyak korban juga yang dihipnotis. Polisi mohon patroli dong. Ya, selanjutnya ada dari akun @dedaganeda yang melaporkan, adik saya jadi korban gendam di Mall Paragon. Polisi dan Satpam tolong tingkatkan keamanan di mall ya. Nah, untuk merespon laporan netizen, sudah ada Kanit Resmo Polrestabes Semarang, Ibtu Reza Arifadasi. Ya Pak, melalui tayangan yang kami putarkan tadi terkait penangkapan 4 terduga pelaku gendam atau hipnotis yang aksinya terekam CCTV. Nah, kebetulan Ibtu Reza nih yang memimpin penangkapan tersebut. Yang ingin saya tanyakan, apakah mereka ini merupakan sindikat gendam di wilayah Semarang, Pak? Jadi, para pelaku sindikat gendam tersebut merupakan jaringan lintas provinsi. Mereka semua berasal dari wilayah Sumatera yang kemudian berangkat ke daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah ini untuk melaksanakan aksinya. Ya, setelah diperiksa, sudah berapa kali sih Pak mereka ini melakukan aksi gendam? Dan total sudah berapa korban yang diperdayai Pak? Berdasarkan hasil pemeriksaan intensif yang sampai dengan saat ini kami lakukan, untuk para tersangka sementara sudah melakukan 2 kali aksinya di wilayah hukum Kota Semarang. Dan masih kami lakukan pengembangan. Ya, ancaman hukumannya apa sih Pak kepada mereka yang terbukti melakukan kejahatan gendam atau hipnotis ini? Untuk para pelaku kami jerat dengan pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya baik, terima kasih Ibtu Reza Arifadavi, Kanit Resmo Polrestabes Semarang atas waktunya. Baik Felicia, terima kasih. Semoga program 10.2 semakin sukses dan menjadi program yang bermanfaat buat pemirsa Indonesia. Agar selalu waspada terhadap kejahatan yang selalu mengintai dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Ya, usai jeda, rekan saya Helmo Timoti akan hadir di segmen Cerita Sang Jurnalis. Kali ini, tim Elang Cisadane membubarkan pesta miras belasan remaja di pinggir jalan. 10.2 segera kembali untuk kamu. Itu. Siapa? Non, cari udah cabut dia. Saya kan baru datang, emang. Dia punya siapa? Jujur. Itu apa sih? Aku apa nanya? Kita kalau oh, Syardi, Ardi. Iya, Syardi. Tadi bawa ke mana? Dia Syardi. Siapa? Non, cari udah cabut dia. Mana?